Kemudian kita langsung ke bagian sini, ke wallpaper. Kemudian kita coba lihat di wallpaper super. Boom ya. Dan di sini untuk bulan sudah bisa guys. Ini mantep banget nih. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah teman-teman, di video kali ini di sini saya mau coba untuk update super wallpaper ya, karena di HyperOS itu ada wallpaper super moon ya, ataupun bulan cuy. Nah di sini kebetulan kita coba di Poco X3 saya. Langsung aja kita coba masuk ke dalam wallpaper ya. Nah di sini kita ke bagian sini, ke wallpaper. Ini ada super wallpaper, cuman dia masih puncak salju, geometri, first ring, ataupun Saturnus, bumi, dan juga Mars ya. Nah, kita akan coba install partnya di sini untuk bulan. Apakah dia support atau tidak di MIUI 14 Android 12 guys. Oke, langsung aja di sini saya akan coba install terlebih dahulu untuk parts dari wallpaper super. Nah, nanti kalau misalkan work ataupun berhasil, dan jika teman-teman ingin coba, saya sertakan di deskripsi untuk link downloadnya seperti biasa teman-teman ya. Oke, di sini saya akan coba install terlebih dahulu untuk part dari super wallpapernya. Oke. Oke guys, di sini saya coba di Poco X3 yang notabene menggunakan Android 12 ya. MIUI 14 dia tidak bisa terinstall untuk versi terbaru cuy. Dan di sini saya coba tes ya, dan ini adalah wallpaper dari HyperOS teman-teman. Wallpaper dari HyperOS ini bisa terinstall di Poco F3. Nah, makanya Poco F3 ini nanti tuh bisa dapat HyperOS, cuman dia masih di Android 13. Karena di sini aplikasinya dia bisa terinstall. Berbeda dengan di X3. Di X3 nggak bisa terinstall, X3 NFC, X3 Pro tidak terinstall, cuy. Tapi di sini di Poco F3 dia terinstall. Gitu ya. Nah, oke, sekarang langsung aja kita coba lihat teman-teman ya. Ini sudah nih, kita back aja, sudah terinstall. Nanti yang pingin teman-teman coba langsung dicek aja di deskripsi ya. Kalau misalkan nanti pas mau install tidak valid ataupun tidak dapat terinstall, berarti itu tidak support gitu teman-teman ya. Oke, langsung aja di sini kita coba cek di Poco F3, masuk ke bagian wallpaper. Oke, kemudian kita langsung ke bagian sini, ke wallpaper. Kemudian kita coba lihat di wallpaper super. Boom ya. Dan di sini untuk bulan sudah bisa guys. Ini mantep banget nih ya, wallpaper super untuk bulan ada. Sebelumnya nggak ada cuy. Ini di Poco F3. Kita coba tes di sini ya. Langsung aja kita unduh. Oke, tidak dapat mengunduh katanya. Mungkin server kali ya. Kita coba lagi. Tidak dapat mengunduh. Kita coba yang ini juga sama, tidak dapat mengunduh. Oke, kita coba cari solusinya seperti apa. Jaringannya kita coba ganti dulu teman-teman. Kita gunakan yang 5G ya. Oke, semoga bisa aja nih. Kalau nggak bisa berarti nanti kita harus kita harus gunakan VPN kayaknya nih. Ya, kita coba dulu di sini teman-teman, masuk lagi ke dalam wallpaper ya. Kemudian kita coba wallpaper, super wallpaper, harusnya yang lain dulu ini bisa ke download teman-teman ya, bisa ya. Kita coba ini, dan sekarang, oh ini nggak bisa guys. Ini nggak bisa, ini bisa ya, ini yang lainnya masih, ini bisa nih. Yang lainnya bisa, kecuali yang bulan nih. Yang bulan masih belum bisa terinstall guys. Ya, yang bulan masih belum terinstall. Tidak dapat mengunduh, error 4001 katanya. Seperti itu, dan di sini juga mereka ini nggak jalan cuy, nggak jalan. Oke, saya coba kali dulu teman-teman ya, nanti saya kasih tahu di kalau misalnya sudah terdownload teman-teman. Kita coba ya. Oke guys, di sini saya sudah coba berbagai macam cara, dan ternyata di sini untuk bulan ini nggak tahu kenapa nih servernya nggak bisa di download cuy. Mungkin ya ini kita harus install secara manual untuk bulannya. Tapi saya coba cari-cari masih belum tersedia guys ya untuk wallpaper bulan. Nah kalau yang lainnya ini sudah kita bisa coba teman-teman ya. Nih kita coba bisa yang lainnya tuh. Cuman kalau yang ini bulan masih belum bisa. Di sini saya mau coba download, dia ada tulisan terus nih error 4001 gitu terus cuy. Nah ini ya 4001. Saya nggak coba tes di Poco F3 saja, saya juga coba tes di Xiaomi 13T
Ya, di sini saya sudah update juga untuk wallpapernya nih. Nanti kalau misalkan teman-teman juga penasaran bisa dicek aja di deskripsi kalau ingin coba. Siapa tahu di device teman-teman itu bisa ya. Apalagi yang sudah upgrade ke HyperOS itu harusnya bisa sih. Kalau yang bisa sudah OS-nya ke HyperOS pasti bisa itu terinstall. Mungkin di sini karena ini semuanya masih di MIUI 14 jadi dan juga servernya kayaknya belum mendukung atau nggak tahu ada masalah atau gimana ya, jadi masih belum bisa nih. Nah ini versi yang ini nih, nanti teman-teman bisa dicek aja deskripsi. Kita coba ya, ini di Xiaomi 13T. Kita langsung aja masuk ke dalam tema, kita ke wallpaper, kita coba ke super wallpaper, dan di sini bulan sudah tersedia juga tuh, ada ya, di sini juga ada ya tuh ya bulan. Cuman ya dia ya seperti itu guys, dia nggak bisa kita download di sini, ini aneh ini guys ya. Nah kalau kita coba jadi Xiaomi 13T juga dia responnya sama. Saya sudah pakai ganti region ke ya Chinese, kemudian saya coba juga menggunakan VPN dan tetap guys nggak bisa terdownload ya. Kemungkinan ini servernya atau mungkin ya memang harus di OS HyperOS gitu cuy ya. Oke, ini sekedar informasi aja buat teman-teman ya, Xiaomi fans atau fans Xiaomi itu teman-teman ya, untuk super wallpaper terbaru Mons ataupun bulan nih teman-teman. Sudah bisa terinstall, cuman ketika kita coba mau download, nah nanti ini terdownload nih, download. Nah, setelah terdownload itu nanti itu akan ada install, tinggal diinstall aja sama nih kayak yang bawah-bawahnya nih. Ini semuanya udah stabil dan sudah bisa terinstall, cuy. Gitu ya. Nah kalau misalkan ya ingin stabil teman-teman nanti tinggal tunggu aja update yang stabil ya. Kalau ini saya coba install langsung aja HyperOS ya, tapi ya seperti ini hasilnya, tidak bisa terdownload guys. Seperti itu ya. Oke itu aja mungkin teman-teman ya untuk informasinya. Nah kalau misalkan nanti teman-teman ingin balik lagi ke wallpaper default atau bawaan itu, teman-teman nanti uninstall update saja untuk wallpapernya. Contoh seperti ini guys. Nah ya, kita masuk cari Mi wallpaper. Kalau Mi wallpaper, kalau di sini tuh wallpaper aja kalau nggak salah di Poco tuh ya. Nah teman-teman langsung aja di sini ada uninstall pembaharuan, langsung aja uninstall pembaharuan biar dia balik lagi ke default, ke bawaannya teman-teman seperti ini. Kemudian teman-teman cek lagi di bagian sini ya. Oke, kemudian kita coba lihat ke bagian sini wallpaper, super wallpaper. Nah dia akan hilang, untuk bulannya dia hilang. Nah ini ke default lagi, ke bawaan lagi gitu teman-teman. Nanti mungkin kalau misalkan ada yang sudah stabil ya untuk super apa wallpaper bulannya, nanti saya akan update cuy, saya akan informasikan. Untuk sementara ini ya seperti ini aja ya teman-teman ya. Jadi ya sudah bisa terinstall di sini, cuman dia tidak bisa terdownload gitu teman-teman. Oke, jadi itu aja mungkin informasinya, semoga ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya guys. Duh, sayang sekali saya penasaran sebenarnya ini dengan animasi bulannya, karena kalau Saturnus tuh seperti ini guys animasinya ya. Tuh. Tuh, ya. Kalau bulan sih kayaknya mirip seperti Mars deh kayaknya guys ya. Nah, kalau bulan kayaknya seperti Mars gini ya. Nah, kalau bulan kayaknya sih, tapi nggak tahu juga nih. Saya penasaran makanya nih yang super wallpaper bulan cuy. Gimana bro teman-teman?